Tutorial membuat motif instrumen kendu kempeiguan di FL Studio. Om Swastiastu, teman-teman. Kali ini saya berkesempatan membuat atau berbagi tutorial membuat belajar membuat instrumen kendu, kempri dan kejur di FL Studio. Pertama kita buka dulu aplikasi FL Studio. Ya, kita ke menu pattern, ubah nama rename menjadi kendu kejur kempri. Kita klik di bagian tombol ini, lalu kita rubah sampelnya. Yang pertama kita rubah menjadi kendu. Tinggal klik tangan geser. Ya. Yang kedua samplingnya yaitu kempri. Sama juga, klik di bagian kedua. Lalu instrumen kejur gong. Terakhir kempur, ya kempur bisa kita rubah, kita buat maksudnya di instrumen gong. Yuk kita bekerja di instrumen kenduk. Klik di bagian tombol ini. Kita bisa pelankan temponya. Tinggal menggambar. Ya, buat. Ya, kemudian kita buat instrumen kemplinya. Kempli kemudian kita buat instrumen gong dan kempur di sini. Ya. Ya, selanjutnya untuk mengetes ketepatan instrumen kendok, kita bisa tambahkan instrumen cublak atau jegong. Thank you.
Ya, demikianlah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman.